Bupati Zahir dan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia atau SD Pari didampingi oleh Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, Asro Kamal Rokan membuka secara resmi pelaksanaan uji kompetensi wartawan yang dilaksanakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia Batubara di Aula Rumah Dinas Bupati Tanjung Gading, Kecamatan Sesuka, Batubara, Sumatera Utara. Uji kompetensi wartawan angkatan 31 diikuti oleh 24 peserta yang berasal dari Kabupaten Batubara dan beberapa wartawan dari kabupaten lainnya. Bupati Zahir mengatakan pemerintah Kabupaten Batubara siap bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia Batubara untuk melaksanakan uji kompetensi wartawan setiap tahunnya. Kedepan diharapkan wartawan yang menulis berita, khususnya di Batubara, memang berkompeten yang memahami kaedah dari kode etik jurnalistik dan bersinergi dengan pemerintahan setempat. Ya, kenapa? Karena UKW ini bisa menseleksi dan membina para wartawan sesuai dengan kompetensi kewartawanannya. Keterampilan menulis, ya, membuat berita, kemudian mewawancarai, sehingga nanti sumber dayanya lebih baik lagi, kan? Sehingga yang menjadi berita yang dibaca itu lebih mudah dicerna oleh masyarakat bagi pembaca, kemudian beritanya itu sesuai dengan kode etik yang ada. Itu harapan kita, sehingga tidak terjadi lagi pemberitaan yang di luar pada peraturan dan kode etik kewartawanan ini. Ada uji kompetensi. Saya ucapkan terima kasih sama Bupati sudah memfasilitasi teman-teman untuk melakukan uji kompetensi. Karena uji kompetensi ini penting sekali. Supaya wartawan tahu fungsinya apa. Jadi wartawan itu selain ada 6 fungsi pers, dia bisa membuat menciptakan partisipasi publik. Pemberitanya membuat publik berpartisipasi. Nah, dalam pembangunan gitu. Jadi ya itu banyak sekali dia memotivasi bisa. Nah, kan ada 2 pilihan. Anda mau meruntuhkan atau tidak? Bisa. Tapi yang diharapkan sebenarnya wartawan-wartawan yang sudah diuji kompetensi, dia ngerti apa yang harus dia sumbangkan buat warga, buat masyarakat. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka Tribrata TV, salam Tribrata.